lebih daripada saudara. Kami semua mempunyai latar belakang masa lalu yang rusak, hancur. Ya, kami adalah orang-orang yang latar belakang preman, orang yang mempunyai latar belakang yang gelap, yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan neraka. Saya mau katakan, yang cuma sanggup mengubah hidup saya dan saudara cuma Tuhan Yesus. Amin. Dengar baik saudara, sebelum saya menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara, saudara hadir di tempat ini, itu bukan satu kebetulan. Itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan saya mau katakan, setiap rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupmu. Amin. Tetapi seringkali kita berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya selalu gagal dalam hidup ini. Ada dua hal yang membuat kita gagal. Yang pertama, kita sudah terpanggil, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. So, jadi hamba Tuhan berperintah sendiri. So, terpanggil berperintah sendiri. Jadi sama dengan Saul, suruh bagi A, dia bikin B. Akhirnya Roh Kudus lari daripada Saul, dan dia gantikan roh yang dari roh jahat daripada Tuhan. Ingat, Tuhan juga punya roh jahat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau Tuhan so benci, dia ambil Roh Kudus, dia ganti dengan roh jahat. Makanya jangan salah, banyak orang mati bunuh diri. Kenapa? Karena roh jahat sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Seorang kasih Tuhan. Ya, kita tidak jauh. Kampung saya dan Tompasok tidak jauh-jauh. Sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan, ya, saya memperkenalkan nama saya Roy Kesinggai. Saya orang Ulur Maatus. Orang Ulur Maatus. Saya percaya saudara tahu bagaimana Ulur Maatus dia kurang ajar. Pamba lempar roto, pamba pukul orang, pembunuh, pamba pancuri, so segala macam. Dan salah satunya yang berdiri yang paling kurang ajar, yang salah satunya yang berdiri saat ini di sini, cuma karena anugerah Tuhan kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita boleh berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti menetapkan sesuatu yang terbaik buat saudara. Sudah disampaikan tadi, kamu sudah dibayar oleh Tuhan, sudah dibayar lunas, ngena kredit. Dengar baik-baik firman tadi. Dan kita sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang, tetapi dengan darah. Maka sebab itu Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mar paling banyak orang persembahkan pesetan lewat peminum, narkoba, seks bebas, paugal, dan segala macam. Haleluya. Berikan hidupmu buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah berikan hidupnya buat kita. Haleluya. Saya adalah orang yang punya latar belakang yang hancur. Ya, 3 kali masuk keluar lembaga dengan kasus pembunuhan, 10 tahun di penjara, 7 tahun 3 bulan dalam penjara. Tompas soal preman-preman yang pernah masuk di penjara, kenal siapa Roy Kesinggai. Haleluya. So, di penjara masih 3 orang. Haleluya. Tetapi kami bersaksi bukan membanggakan latar belakang hidup kami. Kami memang perlu disaksikan. Ingat baik, pada waktu seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia pulang ke kampungnya dan menyaksikan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Samaria membawa dampak yang luar biasa. Haleluya. Kita dipanggil jangan menghakimi orang lain. Kita dipanggil bukan memenangkan perdebatan. Kita dipanggil bukan siapa tuh Jakob khotbah, bukan siapa tuh lebet Jakob bersaksi. Pasar Tompaso baru. Kita dipanggil untuk memenangkan orang lain. Buatlah hidupmu ketika dipanggil oleh Tuhan. Buatlah hidupmu berdampak buat orang lain. Haleluya. Karena banyak orang sobat tobat egois saudara. Banyak orang sobat tobat cuma suka diberkati, tetapi mengalami proses tidak. Saya mau katakan tadi, yang pertama, orang yang mengalami kegagalan dalam Tuhan karena dia terpanggil tapi tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia backing sendiri apa yang menjadi mau. Yang kedua, karena saudara, orang itu adalah yang orang yang tidak mau dibentuk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saya tidak lebih daripada saudara. Saya adalah seorang latar belakang preman, keluar masuk penjara seperti si Tuhan. So, keluar penjara tak bertobat lagi. So, keluar penjara tidak diubahkan.
cuma satu yang membuat saya bertobat. Maka sebab itu saya sudah 3 kali saya sampaikan ini ayat. Dengar baik, Ibrani 3 ayat yang ke-15. Seperti ada yang dikatakan pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan kasih keras hati. Buka hati, buka hati. Yes. Saya saudara orang paling keras hati. Amin. Saya bertobat. Masuk keluar penjara tapi tidak bertobat di penjara. Apa? Dengan cara apa? Saya bertobat. Nanti Tuhan ajak. Muntah-muntah darah. Baru bertobat. Hampir mati. Saya mau katakan, jangan tunggu nanti Tuhan ajak. Jangan tunggu nanti Tuhan kasih kentok tuh kaki. Jangan tunggu nanti jadi buta. Jangan tunggu nanti jadi bobo. Amin. Tetapi hari ini, persembahkan hidup buat Tuhan. Haleluya. Kami semua para tim yang ada dari latar belakang preman, kami membawa pelayanan di tempat ini bukan memperkenalkan gereja kami. Amin. Betul itu Doni Lampus. Betul itu, betul. Betul itu, Don. Perkenalkan di sini adalah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Biarlah kesaksian ini, saudara. Ya, kita waktu sedikit ya. 2 menit. Kalau Tompaso baru mau bikin modo ini, gak usah takut-takut. Kurang-kurang ajar di sana. So bertobat. So dia ini yang coba diri, yang sementara menyaksikan Yesus Tuhan kasihan. Haleluya. Umur matus, dikenal kurang ajar. Tapi kalau di sana, gak usah takut-takut. Bilang coba kita, bukan orang takut pak kita, tapi orang takut pak Tuhan. Amin. Dulu waktu kita preman, membuat tobat, ada kita betaman di kampung. Dia nak kenal para orang kasingkai, kau napa pukul. Amin. Saya latar belakang kurang ajar, tapi tidak bisa menjamin anda. Tetapi ketika kita bertobat, bahwa jaminan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kesaksian ini, amin, boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu motivasi bagi kita. Untuk hormat dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. John, John. Cepat. Satu kesaksian terakhir. Situ. Haleluya. Haleluya. Shalom. Halo, tuh shalom bagi kami. Shalom. Shalom itu kerajaan surga. Shalom. Haleluya. Perkenalkan nama saya Johan Paat. Asli Tondano. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan tangkap menjadi selesnya Tuhan. Latar belakang dulu saya seorang narapidana, seorang preman, seorang seks bebas, seorang narkoba. Saya terbentang dulu, tapi Tuhan tangkap lewat sakit penyakit. Haleluya. Haleluya. Tuhan tangkap saya lewat sakit penyakit asam lambung. Di situ Tuhan tangkap saya. Ketika saya berseru nama Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Amen. Di situ saya beri diri kepada Tuhan. Sampai saat ini saya beri diri kepada Tuhan. Karena Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan duduk bersama-sama dengan kalian. Di situ aku buka pintu dan di situ aku dilubahkan Tuhan. Aku tinggalkan segala pergaulan, segala seks bebas, segala narkoba. Saya tinggalkan apa Tuhan di semua kejahatan yang ada di dunia ini. Tidak ada orang injak iblis. Cuma iblis yang kenal apa kita dulu. Sekarang kita lima omong itu iblis. Ingat, dunia ini cuma 2 hal. Jahat yang baik. Ingat, di sorga, di neraka. Kalau Tuhan tidak mau, kalau Tuhan mau langsung sorga, ingat yang neraka kekal. Sorga kekal. Tapi ketika Tuhan panggil bagi kita, kita tahu semua, ternyata sorga itu indah. Amin. Amin. Tapi puji Tuhan, sekarang kita tidak terlalu banyak kesaksian, karena ini waktu. Tapi puji Tuhan, kita semua bagi kesaksian, supaya kesaksian saya ini bisa motivasi saudara, bisa motivasi semua. Kami juga di sini mantan-mantan. Kami di sini narapidana, mantan-mantan preman. Saya 5 kali masuk penjara. 3 kali, 3 kali Malendeng, 2 kali, 1 kali Bitung, 2 kali
to meeting. Saya bersama-sama dengan Marlon dalam penjara dan Roy Singkai. Banyak teman-teman saya di sini, mantan-mantan narapidana, tapi saya sudah diubahkan Tuhan sekarang. Tapi puji Tuhan, saya bukan mau andalkan latar belakang saya, tapi saya mau andalkan karena saya punya Tuhan Yesus Kristus yang bisa merubahkan saya. Haleluya, inilah kesaksian saya. Semoga termotivasi. Haleluya, amin. Satu lagi kesaksian. Tadi malam saudara kami ini mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa. Dia diikat oleh kuasa kegelapan. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat siang. Warga masyarakat Penyesian, Kompaso Baru, Minsel. Saya juga asli Minsel. Mama saya asli Minsel. Perkenalkan nama saya Hanli Watulangko Sinaulan. Saudara saya mungkin ada di Tompaso Baru sini, daerah Motoling juga ada saya. Saya mau beri kesaksian, latar belakang saya tidak beda-beda jauh dengan teman-teman saya yang ada di tempat ini. Kami di sini bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kekuatan kami ada di tempat ini. Karena kekuatan Tuhan Yesus hibahkan kami di tempat ini. Semua karena kekuatan Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi kehidupan saya yang dulu. Saya sudah pernah masuk penjara juga. Karena pukul orang tua saya. Orang tua kandung saya pukul. Kakak kandung saya tikam. Kesaksian saya ini bukan saya membanggakan diri saya saat itu juga. Tapi saya buang jauh-jauh itu karena saya akan terima Tuhan saat ini. Itulah kehidupan saya dulu. Saya pengikut setan juga. Kalau saudara tidak yakin, saya pengikut setan. Saya berserang lama, saya mengikuti jejak setan. Tidur dengan setan, saya ini orangnya. Saya berkelahi, baku potong, tidak pernah luka. Itu semua karena setan yang atur kehidupan saya. Selama saya hidup, saya dipertentangkan dengan berbanyak masalah. Saya sudah menikah. Anak saya dipanggil umur 8 tahun 6 bulan. Itu karena saya memegang kuasa kegelapan. Iblis mau tembak saya, tapi iblis tidak mampu menembak saya. Dia tembak anak saya, dia cari anak saya sebagai tumbal dalam kehidupan saya. Dia ambil seorang anak laki-laki saya. Sampai saat sekarang saya stres, saya gelisah. Tapi puji Tuhan, hari ini sampai saat ini saya sudah menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di saat kami sebelum tiba di tempat ini, kami melakukan pelayanan doa di desa Tengah. Tadi malam itu baru saya lepaskan semua kuasa kegelapan yang ada di kehidupan saya. Saya beraksi di depan Tuhan. Saya serahkan kehidupan saya. Kuasa kegelapan saya buang semua. Saya diubahkan oleh teman-teman Tuhan. Kuasa kegelapan itu akhirnya bisa keluar. Saya merasa senang. Saya menang, merasa bangga kehadiran Tuhan Yesus. Saya sudah terima dengan hati yang terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu saya bukan mengajak kalian mengikuti jejak saya, tapi jangan sekali-sekali. Saya sudah pernah narkoba juga, tapi kehidupan itu tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Saya sudah pernah hidup menjadi orang kaya. Saya punya mobil, saya jual, karena semuanya itu didapat dari hasil kejahatan, hasil tumbal semua. Saya dapatkan kekayaan itu. Sekarang saya hancur. Apa sebab saya berdiri tempat ini? Saudara-saudara, saya berdiri tempat ini karena kuasa Tuhan. Saya berada dengan Tuhan, saya bisa berada dengan hamba-hamba Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Shalom masyarakat Binasa Tempat Pasu Baru. Inilah yang menjadi